Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Watslu 'alaihim naba' alladzi atainahu ayatina fatsalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba' hawa. Allah mengatakan, bacakan kepada mereka tentang berita orang yang sudah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ini kisah si Bal'am. Ini orang sudah diajarkan oleh Allah Taurat. Sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah. Dia sudah banyak paham tentang ayat-ayat Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Fansalakha minha. Ia pun lepas dari ayat-ayat Allah itu. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu setan mengikutinya. Fakana minal ghawin. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat, kata Allah. Lalu Allah menyebutkan sebabnya. Kenapa? Sampai dia kok sudah banyak tahu ilmu, ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakannya dengan ayat-ayat kami itu. Kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi Allah mengatakan apa? Ia lebih condong hatinya kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah sebabnya, Pak. Ini sebabnya kenapa rupanya si Bal'am ini tidak bermanfaat ilmunya itu. Yang pertama, hatinya lebih menginginkan dunia. Maka kalau kita menuntut ilmu sementara hati kita lebih menginginkan dunia, itu tanda ya dan bahaya ilmu kita tidak akan bermanfaat nanti. Wattaba'a hawa. Sebab yang kedua, si Bal'am kenapa kok tidak bermanfaat ilmunya? Rupanya masih mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu masih menguasai hati kita, jangan harap ilmu itu akan bermanfaat, saudaraku sekalian. Makanya lihat orang Yahudi diberikan oleh Allah ilmu yang banyak. Tapi ternyata tidak bermanfaat ilmu mereka. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ilmu sesuai dengan hawa nafsunya saja. Allah mengatakan, afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada yang lainnya? Artinya mereka ketika mengamalkan ilmu itu memilah dan memilih mana yang sesuai dengan hawa nafsu diamalkan. Kalau enggak. Allah ya akhi, hati-hati. Kita yang sedang menuntut ilmu ini, agar ilmu kita bermanfaat, yang harus kita lakukan apa? Harus disertai dengan pembersihan jiwa. Ya Allah. Kalau kita menuntut ilmu, tapi kita tidak membersihkan hati kita dan jiwa kita, kita khawatir ilmu ini gak bermanfaat. Kita menuntut ilmu, tapi hati kita masih ada cinta dunia yang kuat. Kita menuntut ilmu, tapi hati kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Maka ilmu yang ada di hati kita tidak membuahkan amal nantinya. Hanya akan menjadi bumerang untuk hidup kita.